ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, alladzina asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahu al-'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin dan hadirat rahimakumullah, pada misi kita pada syukur ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pura menjadi laksanakan kewajibatnya jalaku di almarhum yaitu padu payah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, petunjuk serta keselamatan kepada kita semua dan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan dan kesabaran serta kehatan hati di dalam menerima cobaan ini. Dan teristimewa kepada roh almarhum, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahannya, menerima seluruh amal ibadahnya dengan penerimaan yang baik, sehingga rohnya ditempatkan di dalam tempat yang paling mulia di sisinya. Amin. Selamat datang kita peruntukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya, sampai kepada kita seluruh ibu yang khususnya sampai saat ini masih setia dan taat melaksanakan ajarannya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, saya berdiri dan bapak-bapak sekalian mewakili seluruh keluarga almarhum mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan dan partisipasi dari kita semua. Kami dari keluarga tentu tidak akan dapat membalasnya kecuali sepenuhnya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh bantuan bapak-bapak dan ibu sekalian dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala selaku amal ibadah di sisinya dan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Dan juga selaku manusia biasa, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati bapak sekalian, kami pun dari keluarga mohon kiranya dapat dimaafkan. Dan selanjutnya yang berkaitan dengan almarhum orang tua kita, bahwa almarhum adalah manusia biasa, tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan. Mungkin selama hidupnya ada tutur katanya, ada gerak-geriknya yang menyebabkan hati kita tidak merasa tenang atau tersinggung. Jalan yang paling selamat mari kita maafkan, sehingga almarhum kembali kepada Allah tidak membawa beban. Dan selanjutnya apabila ada sangkut paut mengenai utang piutang, ya kiranya disampaikan kepada keluarga untuk diselesaikan secepatnya. Dan selanjutnya kami informasikan bahwa keluarga akan merencanakan tasyiah satu malam, yaitu sebentar malam insya Allah. Mudah-mudahan pada dikit pun Allah Ta'ala pekuliah kesempatan umur panjang, ya kita bisa hadir bersama-sama insya Allah. Saya kira inilah sepatah kata mewakili keluarga sekali yang mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mendoakan almarhum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melalui beberapa rangkaian acara pada malam takziah di keluarga kita ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaannya. Marilah kita bersama-sama membuka acara kita ini dengan melafazkan basmalah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan dibacakan oleh adik kita Muhammad Ammar Zakir kepada adinda waktu dan tempat dipersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bagaimana?
Ya,